Shalom, moros bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya dalam acara Sipek Alem Network. Untuk saya membacakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat berkat kasih karunia-Mu buat hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau digerami oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2020 tertulis dalam Roma 15 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus sepantas layaknya dia bermegah di dalam Kristus. Bermegah di dalam Kristus adalah dengan pencapaian daripada pelayanannya di dalam hidupnya. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk memimpin para bangsa-bangsa untuk menyampaikan perkataan, ketaatan, dan nasihat-nasihat dan penginjilan-penginjilan nya ke seluruh bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa dia telah melakukan tanda-tanda mujizat dan kuasa Roh Kudus telah disampaikannya kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus sama sekali. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Injil, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya mereka mengenal Kristus. Maka selayaknya dia bermegah di dalam Kristus, karena dia telah bekerja keras untuk melakukan penginjilan, misi di tengah-tengah para bangsa-bangsa ketika itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan kita, para pengikut Kristus, para orang-orang Kristen. Kita didorong untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Injil itu bermisi di dalam hidup kita. Kita memberitakan tentang Kristus Juru Selamat kepada orang-orang. Sehingga kita menjadi garam dan terang di dalam hidup kita. Kita sebagai orang-orang Kristen selayaknya juga menyampaikan bagaimana Kristus itu hidup. Bagaimana tanda-tanda mujizat, nasihat, ketaatan itu ada di dalam Kristus. Kita harus menyampaikan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ada mungkin sebagian daripada kita, walaupun sebagai orang Kristen, disebut sebagai orang Kristen, tapi belum tentu dia begitu mengenal Kristus. Maka kita sangat didorong untuk menyampaikan itu, menyampaikan tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia sebagai Tuhan kita yang membawa perdamaian di dalam diri kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberitakan Injil itu, memberitakan tentang Yesus Kristus. Maka selayaknya lah seperti Paulus bermegah di dalam Kristus, karena segala pelayanannya, karena pelayanannya bagi Allah di dalam hidupnya. Dia sepenuhnya memberikan dirinya, totalitas hidupnya untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan. Marilah kita semua ikut serta memberitakan Injil, memberitakan Juru Selamat itu di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami, supaya kami ikut serta untuk memberitakan Injil. Betapa bermegahnya kami dalam Kristus ketika kami ikut memberitakan-Mu di dalam hidup kami Tuhan tentang Juru Selamat. Dan Engkaulah yang selayaknya dipuji, selayaknya dimuliakan dalam hidup kami.
biarlah Tuhan semakin banyak orang-orang yang percaya kepadamu karena pemberitaan-pemberitaan Injil bahwa Engkau adalah juru selamat dunia, Kaulah Allah pembebas dalam diri kami. Buatkan kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Kiranya kehendakmu yang terjadi. Amin. Horas.